Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang sebuah tutorial Cisco pakai tracer sama subnetting. Kita pakai angka 20 misalkan ya. Kita mau besarin juga. Misalkan kita punya IP address. Kita pakai /28 ya. Nah, kalau /27 kan sudah ya. Tutorialnya di sini lengkap ya, mulai dari /24, /25, /26, /27. Nah, kita mau pakai IP address kelas A untuk /28-nya. Nah, kalau 28 itu artinya kan angka satunya ada 28 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ga 4 ma 6 jupan, 2 ga 4 ma 6 jupan, 2 ga 4, 2 ga 4. Seperti ini. Nah, ini kalau dijadikan ke angka desimal, hasilnya adalah 255, 255, 255, 240. Nah, dari mana 240? Ini kalau 255-nya paham ya. Nah, kalau yang 240 dari sini. Nah, biasanya saya menggunakan tabel untuk membuktikan itu. Misalkan tabelnya seperti ini. Nah, di sini saya entry ya dari 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Oke, terus di sini ada tuh. Nah, sesuai dengan yang di atas ya. Sesuai dengan yang di sini. Oke, saya merahkan. Nah, paham ya. Jadi 1 kali 128. 64 kali 1, 32 kali 1, 16 kali 1. Nah, kalau ini 0 sudah ya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 240. Oke, kita buktikan. /128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Hasilnya adalah 240. Oke ya. Jelas ya. Nah, di sini kita bicara x sama dengan 4. X itu kan angka 1 ya. Dan y sama dengan 4 juga. Oke. Lanjut. Bentar. Oke, lanjut di tabel subnet di ini ya, di rumusnya ya. A itu subnet atau jumlah gang. Subnetnya itu sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16 ya. Oke. Seperti ini kan. Terus yang B host atau apa ya, 2 pangkat y min 2 sama dengan 2 pangkat 4 min 2 sama dengan 16. Oke, seperti itu. Oh, 16 min 2, sorry, sama dengan 14. Yang ini adalah blok subnet. /256 min 240. Dari sini ya, min 240. Sama dengan 16 ya. Nah, berarti blok subnetnya ini adalah 0,16,32,48. Terus ini ya sampai ada 16 ke N. Oke. Yang D adalah tabel subnettingnya ya. Tabel subnetting. Oke, saya taruh bawah. Kita buat 2 gang aja ya. Ini 2 gang. Ini gang pertama, gang kedua. Yang pertama ada IP network. Terus IP awal. Ada IP akhir.
IP broadcast. IP networknya kan 10.10.10.1 ya. Nah, yang angka 1 ini dinolkan ya, dinolkan karena dia masuk di slash 28 yang kelas C. Jadi 10.10.10.0 sesuai dengan ini ya. Terus 10.10.10.16. Nah, yang di sini dikurangi 1 ini ya. 10.10.10.15 10.10.10.32 kurangi 1 31. Nah, IP awalnya ini tambah 1. Nah, yang ini 14. Ini ya. 10.10.10.17 10.10.30. Oke, seperti itu. Border and setting mana ya? Oke. Seperti itu teman-teman, terus kita coba implementasikan ya. Ini ya, kita implementasikan sederhana di sini. Saya pakai router ini ya, pakai IP root. Kita coba pakai IP root. Kita pakai dua PC. Ke 00. Yang ini 11. Oke. Okay. Sorry. Yang ini 10.10.10.1. Yang ini 10.10.10.17 ya. Terus yang ini pakai 192.168.10.1. 192.168.10.2. Oke. Kita buat dulu IP-nya. Sepuluh 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 titik satu 240 ya. Gateway-nya 10.10.10 titik terakhir ya. 14. Pakai IP yang terakhir. Yang ini juga 10.10.10.17 255.255.240 10.10.10.30 ya. 30. Oke. 30. Berikutnya gateway-nya. Gateway-nya di fast ethernet 00 on kan dulu. 10.10.10.14 tadi. Ya, yang ini kita pakai slash 24 192.168.10.1. Ini belum point to point ya. Sepuluh 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 titik 30. Satu sembilan dua 192.168.10.2. Nah, ini nggak bisa langsung di ping itu, nggak bisa ya teman-teman ya, nggak connect lah karena belum ada IP rootnya. Oke, kita IP root di sini ya, router satu ini ya, CLI exit. Nah, nanti di sini ya, router config. Nah, nanti tujuannya ke sini. Tujuannya itu ke sini ya, teman-teman ya, ke 16 ini ya, teman-teman. Ke 16 sama ke 0 ini.
Oke. Kita buatkan. IP route. IP route tujuannya router 1 kan ke sini ya. IP route 10.10.10.16 ya tadi ya. Numpang get apa subnet maxnya 240 numpang lewat ke 192.168.10.2. Oke, kita ke router 2. Exit IP route tujuannya ke 10.10.10.0. Subnet maxnya 255.255.255.240 numpang lewat ke seperti ini. Nah, sekarang kita coba ping. Kalau yang kedua pasti tetap ya. Yang ketiga juga tetap coba. Nah, biasanya yang ini nih. Nah, sukses seharusnya successful ya. Oke. Kita coba ping pakai surat. Nah, di sini ada successful. Oke, teman-teman, gitu aja ya implementasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.